Dilaporkan pejabat keamanan di tepi barat adanya lusinan orang Yahudi bertopeng membakar bangunan dan kendaraan warga Palestina di desa Jit di Samaria. Dilaporkan seorang pemuda Palestina Rashid Sadah, 23 tahun tewas ditembak di dalam mobilnya kemudian dibakar beserta kendaraan yang ditumpanginya. Sejauh ini, 4 rumah dan 6 kendaraan dilaporkan rusak akibat pembakaran. Pasukan militer dan keamanan tiba di lokasi kejadian untuk membubarkan para perusuh. خليهم يحكون خليهم يحاربون.